Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita punya servisan TV LED merek LG dengan kerusakan. Kita tes nyalakan dulu. Pada saat kita nyalakan, logo hanya tampil sebentar dan layar pun masih kelihatan gelap. Menurut laporan user, TV ini ada suara, tidak ada gambar. Dan berdasarkan laporan dan ciri-ciri kerusakan tadi, bisa kita simpulkan yang bermasalah adalah di bagian rangkaian backlight atau bagian driver inverternya. Kita akan bongkar dulu TV-nya. Kita akan coba ukur dulu tegangan driver inverter backlight di kaki soket backlight. Kita hanya pakai skala 10 volt DC. Karena untuk tipe ini tegangan driver inverter backlight tanpa terpasang backlight, ketika kita ukur akan muncul sesaat seperti denyutan. Coba kita perhatikan dulu. Berarti inverter ini oke. Tidak masalah. Selanjutnya kita akan coba cek rangkaian backlight atau BL apakah ada yang putus atau korslet. Dan untuk melakukan pengecekan BL, kita harus bongkar panel layar TV ini. TV ini mempunyai BL 3 strip atau 3 papan. LED cembung 1 strip 7 kancing, 3 volt. Kita akan coba cek dulu LED-nya satu persatu. Kita akan coba cek dulu BL-nya. Yang pertama, ada yang putus atau berkedip. LED yang kedua tidak bisa nyala atau tidak nyala, berkemungkinan ada yang short. LED ketiga ada yang putus, juga ada yang berkedip. Kita akan coba cek satu persatu. Putus. Dan yang ini yang berkemungkinan short. Ini putus. Berkedip. Ini juga putus. Berkedip.
Dan untuk LED bagian tengah kita akan ganti satu strip karena terlalu banyak yang putus dan short. Untuk LED bagian atas dan bawah, kita akan sisip atau cangkok. Dan ini LED untuk penyisip sudah kita potong. Sebelumnya sudah kita buang dulu LED yang mati atau LED yang putus sebelum kita lakukan penyisipan. Dan untuk LED penyisip kedua ujungnya sudah kita kerik untuk penyambungan kabel. LED pengganti sudah kita pasang. Kita akan coba tes lagi satu persatu. Ternyata masih ada yang berkedip. Kita akan copot dulu LED yang berkedip tadi. Kita akan lakukan penyisipan kembali. LED-nya sudah kita susip, selanjutnya kita akan coba tes nyalakan lagi TV-nya. Kita pasang dulu soket BL-nya.
Karena BL sudah nyala, kita akan coba rapikan kembali. Kita akan coba ukur tegangan backlight-nya. Tegangan BL terukur sekitar 22,5. Karena satu strip berjumlah 7 kancing, masing-masing 3 volt, berarti 3 kali 7 adalah 21 volt. Dan untuk BL, ketiganya terpasang paralel. Raster sudah muncul, dan layar sudah tidak gelap lagi. Selanjutnya kita akan coba rapikan atau pasang cover penutup bagian belakangnya.
Kita akan coba tes nyalakan lagi. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.